Kiki Saputri terkenal sebagai komika yang sering merosting sesama rekan artis dan para pejabat. Saat merosting dan berada di depan kamera, mantan kekasih Agus Priyono itu selalu menunjukkan wajah yang senang dan bahagia. Selalu menunjukkan kebahagiaannya di depan kamera, ternyata Kiki Saputri menyimpan kesedihan yang mendalam. Kesedihannya ini terungkap kala ia menulis tweetnya di Twitter. Dalam tweetnya, Kiki Saputri menuliskan jika ia sangat capek menghadapi keluarganya. Ia pun menginginkan keluarga yang saling peduli pada sesama anggota keluarga. Kemudian, komika yang dikenal sering merosting rekannya ini pun menuliskan, jika ia capek berjuang sendirian dan dibutuhkan hanya saat ingin uang. Postingan Kiki Saputri di akun Twitternya itu pun ramai dikomentari warganet. Diketahui, sebelum memposting tulisan keluh kesahnya, Kiki Saputri sempat pasang badan kala Marcel Widianto dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan atas kasus pembelian video Dea OnlyFans. Komika Kiki Saputri memberi tanggapan terkait kabar Marcel Widianto sebagai pembeli video. Hal ini dibagikannya melalui akun Instagram @kikisaputri belum lama ini. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.